Oke teman-teman, selamat siang ya. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kita terbangin layang lagi ya, kita aduin. Nah, jadi kali ini saya mau pakai layang seot. Oh, ini ukurannya 54 cm teman-teman ya. Layang seot standar lah. Oke. Tuh. Dan kali ini saya bawa modalnya cuma layang seot sama layangan setelan biasa, ini ada 3 ya. Tuh, ini cadangan, buat cadangan 3. Ini satu ya, seot. Oke, kita coba terbangin yang ini teman-teman, kita aduin ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita terbangin seot. Oh ya. Anginnya gak keluar nih. Mantap. Seot berotot. Oke, ini sudah terbang teman-teman ya. Oke, kita terbangin. Kita aduin. Oke, sebelum kita aduin teman-teman, kita tes dulu manuver layangan ini ya. Oh, jadi layangan seot ini dia layangannya sedikit berotot teman-teman ya. Jadi bukan seot full ya tuh. Oke, kita coba tarik. Mantap, Oke, kita aduin. Duh, panjangan, oi. Panjangan, Bil. Gelasannya panjang ting, oi. Tingenahkeun. Anjir. Cek, 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 cek. Mantap, teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sudah ada lawannya ya. Kita lawanin. Oke. Nah, posisi saya dari atas teman-teman ya. Mantap. Mintu gasan teman-teman. Kalah. Oke teman-teman, jadi barusan saya ngadunya pakai main ulur ya. Karena kan ini layang dikarenakan anginnya ini cukup mantep ya. Anginnya cukup mantep, lumayan agak besar, jadi barusan saya main ulur. Dan kebetulan juga barusan kalau saya main tarik itu pasti saya narik dari gelasan ya. Tuh, dikarenakan ini gelasannya terlalu panjang, sedangkan ini mainnya main jarak pendek teman-teman ya. Jadi ya mau tidak mau saya barusan main ulur. Nah, kenapa saya barusan berani main ulur, dikarenakan si layangan lawannya itu dia berat sebelah ke arah saya teman-teman ya. Jadi walaupun ditarik juga oleh si lawan, si lawannya tidak akan bisa naik ya, akan terus ke sini ke arah saya. Yang ditakutkan teman-teman kalau main ulur seperti barusan itu si lawannya balik keluar, otomatis layangan saya putus teman-teman ya. Oke, mantap sekali. Oke, kita tunggu lagi lawannya teman-teman. Oke teman-teman, nah lawannya sudah turun lagi ya. Oke, kita lawanin teman-teman ya. Tadi baru ngalahin satu teman-teman ya. Oke, nih, set. Oke, kita tunggu apa-apa teman-teman. Nah. Oke, nih, si lawannya dari bawah. Oke,
Bapak teman-teman nih, hewannya mau mabad ya. Duh, mantap sekali teman-teman ya, cuacanya sangat terik, panas. Oke lah, kita pepanasan teman-teman. Yo. Yo. Jadi silawannya itu beras sebelah teman-teman muter. Oke, jadi memang kalau layangan silawannya muter itu kita harus hati-hati teman-teman ya. Kalau melawani layangan muter. Anjir. Mantap sekali. Aih. Oke, teman-teman. Ya. Kita harus cari aba-aba dulu teman-teman ya. Jadi memang untuk main layangan itu, main tarik atau main ulur itu kita harus cari posisi tepat ya. Jangan asal kena. Oke teman-teman nih, ini masih cari posisi. Oke, teman-teman. Lawannya nyungsep ya. Lihat teman-teman ada yang kalah tuh. Napak, nu napak sih ya coy. Mana? Tuh, jauh. Nanti teletik. Mungkin yang kalah dari sana teman-teman ya. Soalnya di sana juga itu sedang musim. Oke, teman-teman, set. Oke. Okay. Nah, sisa dari bawah nih. Oke teman-teman, kalah lagi ya. Jadi memang kalau posisinya enak teman-teman ya, kalau momennya pas itu memang kita itu bakalan menang teman-teman ya. Oke teman-teman, kita aduin lagi ya. Ini mumpung layannya ada atau lawannya ada nih. Oke, set. Duh, panas terik teman-teman nih. Kulitku auto gosong teman-teman nih. Biarinlah kali-kali ya. Oke, nah teman-teman, lawannya nih sudah bergerak. Oke. Kita coba dari mananya? Oke, dari bawah aja teman-teman ya. Pengen dari bawah dia teman-teman. Oke. Kita dari atas saja, karena kan si lawannya pengen dari bawah teman-teman. Oke, kita kasih dari bawah nih, set ya. Jadi anginnya ngalimung cu, lihat layangan saya muter teman-teman ya, karena anginnya ngalimung, jadi pindah-pindah arah. Sok atau ek di mana coy, sok ta. Oke, kita coba dari atas teman-teman ya, karena kan ini silawannya pengen dari bawah tadi. Nah, set, hok.
Teman-teman, kalau panas terik seperti ini cocoknya pakai gelasan benang, teman-teman ya. Adan euy. Teman-teman, kalah lagi. Oke, teman-teman, ini sudah adzan duhur ya. Oke, kita tunggu dulu adzannya selesai, kita lanjut lagi nanti, teman-teman. Oke, teman-teman, kita layanin lagi nih, ada lawannya lagi, teman-teman ya. Oke, kita lawanin lagi. Ini sudah memasuki duhur ya, lohor. Kita dari bawah coba. Set, duh anginnya teman-teman nih. Anginnya kurang ya. Oke, teman-teman. Is anjir. Kita kena eh. Ada galak eh. Lawannya teman-teman agak galak nih. Set. Ya. Oke, ini anginnya cukup nih. Oke, kita tunggu si lawannya narik ya. Set. Yo. Oh, jadi si lawannya pengen dari bawah, teman-teman. Oke, nah kita babat ya. Anjir, lah yang sehat pakai mabat dia. Oke, teman-teman, jadi kalau layangan sehat itu kurang cocok ya dipakai main babat ya. Pakai main sasar itu memang agak kurang ya, kurang enak. Anginnya, eh. Oke, kita cari angin dulu. Kemana ya? Tuh lihat teman-teman, jadi silaunya pengen dari bawah. Bahaya angin kima, eh. Kamu tiluhur kima yo. Kalah ah, mung ah. Oke, set nih, kena teman-teman, kena anjir. Oke, kita kejut, kayak main layangan besar ya. Oh, layangan besar seperti ini teman-teman, dikejut ya. Oh, lihat teman-teman ya. Kalau numpang seperti barusan, itu mainnya dikejut-kejut. Langsung kalah tuh ya. Kejut-kejutnya tapi ya sambil diulur teman-teman gini nih ya. Kejut-kejut sambil diulur, langsung kalah tuh. Kayak main layangan besar nih. Soalnya numpang barusan teman-teman ya. Di posisi lawannya di belakang ya. Oke teman-teman, karena lawannya sudah habis katanya, nggak ada lagi yang nerbangin. Mungkin nanti kita coba nerbangin lagi sore teman-teman ya. Ya, kita golongin aja karena sudah waktunya duhur. Di kaloer tuh teman-teman, lihat yang kalah barusan tikait karena kalahnya panjang teman-teman ya, tuh di kaloer. Tiga itu bagaimana kena tangkap manalika ya teman. Oh, nggak jauhan tuh.
Kejauhan. Buru antur cenah. Padahal angin badag ya, cocok ya teman-teman, lihat. Anginnya mantep nih, stabil. Mantep anginnya Cuaca mantep Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Ya, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, mantap.